Ratusan warga RW 1 Pesisir Selatan, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemawungku, Kota Cirebon melakukan aksi unjuk rasa. Hingga memblokade akses keluar masuk pintu 1 Pelabuhan Cirebon Senin siang. Mereka menuntut agar aktivitas stokpel batubara dihentikan karena dinilai berdampak polusi dan mengganggu kesehatan. Perwakilan dari RW 1 bahkan melakukan musyawarah dengan pihak Pelindo, namun justru tidak sesuai harapan karena disebut kontrak TJSE hingga 2025. Tapi yang jelas, kami ini memakai pada saat komitmen 2015 ditutup, 2016 dibuka kembali dengan catatan ya tidak ada stokpel batubara di area pelabuhan. Nah, ini kan pelanggaran. Adapun Pelindo dengan TJSE membuat kontrak, itu mereka yang melanggar. Melanggar komitmen kesepakatan 2016. Gitu loh. Seperti itu intinya lah. Kami tidak mau tahu itu kontrak beberapa tahun mau seperti apa. Kami nggak mau tahu sebetulnya gitu. Sementara Forum Panjunan Bersatu dan 9 RW lainnya di Kelurahan Panjunan justru memberi pendapat berbeda. Mereka tidak ikut unjuk rasa serta tidak mempermasalahkan keberadaan stokpel batubara di Pelabuhan Cirebon. Kami di sini 9 RW, Rukun Nelayan dan juga FPB tidak ikutan karena apa ya, kami tidak keberatan dengan keberadaan stokpel di area Pelabuhan Cirebon. Kalau memang harus tutup stokpel, ya tutup semua, termasuk stokpelnya PT Pelindo, yaitu PTP. Jadi nggak masalah mau ditutup juga, asal ya tutup semua. Makanya kami sangat peduli sekali dengan TJSE. Kenapa? Karena kompensasi yang saya dapat ini dari TJSE untuk membantu keperluan sarana kampung kami. Bahkan kalau TJSE ditutup, otomatis kami kehilangan hak kompensasi dari PT TJSE. Makanya siap nggak kalau PTP buka untuk membantu kompensasi yang saya hilang? Makanya saya harapkan dalam notulen KPC itu poin 4 bahwa stokpel yang berada di Pelabuhan Cirebon itu harus dihapuskan. Makanya saya pegangannya itu, kalau mau dihapus, hapus semua PTP juga. Jadi tidak ada stokpel di dalam Pelabuhan Cirebon. Jika semua RW berkehendak keberadaan stokpel harus ditutup, maka seluruh aktivitas stokpel di pelabuhan harus ditutup semua. Karena tidak hanya PT TJSE, namun ada dari Pelindo. Namun sementara ini karena stokpel mengeluarkan kompensasi dan ada kontribusi, harus menjadi pertimbangan Forum RW Panjunan. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.